nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Disahkan seorang MP digantung. Disahkan sudah pun diketahui seluruh rakyat Malaysia bahawa seorang MP yang terkenal, MP yang sangat baik, MP yang tiba-tiba sahaja membuat satu kenyataan mengejutkan seluruh Malaysia digantung. Beliau adalah seorang yang bagi saya seorang yang cukup-cukup bermaruah, cukup-cukup prihatin, tidak pentingkan diri sendiri dan sangat-sangat mementingkan amanah yang diberikan kepada beliau oleh rakyat Malaysia semasa pengundian dulu dalam PRU 15 yang lalu. Walaupun beliau berdepan dengan banyak sekali risiko, termasuk digantung, termasuk dibuang, digantung, tapi beliau tetap mengambil keputusan yang amat diharapkan oleh seluruh rakyat di tempat beliau berkhidmat sebagai ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Parlimen. MP Kuala Kangsar kena gantung. Itu sah, sudah berlaku. MP Kuala Kangsar kena gantung, Anwar tetap untung. Apa kerugiannya kepada Anwar? Tak ada. Tak ada kerugiannya kepada Anwar Ibrahim atau kerajaan. Rakyat pun tidak rugi. Pengundi-pengundi di Kuala Kangsar pun tak rugi. Malah dapat banyak sangat manfaat, dapat banyak sangat kelebihan daripada tindakan MP ini. Kita jangan melihat kepada keuntungan Anwar, tetapi kita melihat kepada benefit, manfaat, keuntungan yang bakal diperolehi oleh rakyat-rakyat di MP Kuala Kangsar. Mereka bakal mendapat peruntukan yang besar, peruntukan yang sangat diperlukan untuk rakyat di sana. Mungkin setahun ya rakyat masih boleh untuk bertahan. Rakyat masih boleh untuk tutup mata. Rakyat belum lagi persoalkan wakil rakyat mereka, kenapa tak ada pembangunan, kenapa tak boleh bantu rakyat di sana. Tapi kalau dah 5 tahun tak ada peruntukan, akhirnya siapa yang susah? Siapa yang susah? Rakyat yang susah. Rakyat yang susah. Lepas tu rakyat tak mau undi lagi parti yang mencalonkan calon yang tak mahu untuk berkorban demi rakyat. Akhirnya siapa yang susah? Akhirnya siapa yang susah? Parti juga yang susah. Jadi saya pikir MP Kuala Kangsar ini cukup-cukup berpikiran sangat baik, waras, sangat-sangat mementingkan rakyat. Inilah pemimpin yang bagus. Ahli Parlimen Kuala Kangsar iaitu Iskandar Zulkarnain akhirnya sudah pun diumumkan dihukum gantung keahlian selama 4 tahun oleh Bersatu. Hukuman itu berikutan pengumuman yang telah dibuatnya untuk menyokong kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dengan itu, semua jawatan yang dipegangnya dalam Bersatu juga tergantung dengan sendirinya. Soalan saya mudah, kenapa tak buang dia saja? Kenapa gantung saja? Oh, takutlah itu. Takut nanti kalau dibuang secara otomatiknya dia punya MP itu pun boleh dia pergi lompat parti. Mungkin ada PRK lagi, sebab sudah ada akta lompat parti, yaitu hanya terpakai jika seorang itu dibuang daripada parti. Jadi mungkin sebab itulah tak berani buang. Tapi dengan menggantung, siapa yang rugi? Siapa yang rugi sebenarnya? Anwar tak rugi.
Dengan itu semua jawatan yang dipegang oleh beliau pun tergantung juga. Tetapi hukuman itu sebenarnya tidak menjejaskan sedikit pun kedudukan beliau sebagai ahli parlimen serta nilai satu undi yang telah diumumkannya kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim sebelum ini. Tak ada. Tak ada apa-apa berlaku kepada sokongan dia. Sudah pun diterima. Undi Iskandar Zulkarnain tidak tergantung dengan hukuman gantung yang diterimanya itu. Bermakna, bersama ahli Parlimen Labuan, iaitu Suhaili Abdul Rahman, yang turut mengumumkan sokongan beliau kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, kedudukan sokongan majoriti kepada Kerajaan Perpaduan kini kekal dan tidak berubah dengan jumlah 149. Lebih 2/3 daripada majoriti. Dengan erti kata lain, hukuman gantung keahlian itu tiada apa-apa pun kesan baik kepada Iskandar Zulkarnain dan untungnya kepada rakyat di Parlimen Kuala Kangsar, dan juga untungnya pastinya ya tidak dapat dinafikan untungnya kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebab sokongan sudah diberikan. Sementara sokongan beliau kepada kerajaan tidak berubah, Iskandar Zulkarnain juga melalui keputusannya yang menyokong kepimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, difahami, paling mudah difahami ialah beliau sudah tiada hati lagi terhadap Bersatu serta tidak ingin bertanding lagi dalam PRU16 nanti. Aduh, kesian. Gantung atau tak gantung, hati dan jiwa Iskandar Zulkarnain pastinya sudah tiada kepada Bersatu lagi. Menyimpan lagi beliau selama 4 tahun melalui hukuman gantung hanyalah kerja sia-sia buat Bersatu. Bukankah lebih baik dipecat saja dia dan padamkan teruslah. Padamkan terus dia namanya daripada Parti Bersatu. Itu lebih bagus. Sekurang-kurangnya dengan tindakan pecat itu, tiada kaitan dan tidak perlu lagi dikenang lagi keberadaan ahli parlimen Kuala Kangsar itu dalam Bersatu. Kenapa Bersatu tak berani untuk memecat dia? Di sudut lain, tidak berani memecat juga sebenarnya memperlihatkan kelemahan Bersatu dan ketidaktegasan parti itu dalam menguasakan disiplin mereka. Bahkan dengan sekadar menghukum kegantung keahlian saja, tiada apa-apa ketakutan pun untuk ahli-ahli parlimen Bersatu yang lain untuk mengambil tindakan yang sama. Apalagi dengan Bersatu yang dilihat semakin lagi tiada masa depan selagi dipimpin oleh Mahyadin Mat Yassin yang pernah gagal sebagai Perdana Menteri, dan ditambah pula sekarang ini ada kes mahkamah yang menunggunya. Tidak rugi apapun jika ahli parlimen yang mereka sedia ada ini memilih tidak bertanding lagi pada PRU16 akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang penting dengan memilih untuk memberi sokongan kepada Perdana Menteri kerajaan sekarang ini beserta peruntukan yang diterima untuk menjaga kawasan masing-masing, walaupun akibatnya digantung keahlian, tapi hikmat ahli parlimen itu boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebagai wakil rakyat, apakah yang lebih baik, lebih bernilai selain daripada kemampuan untuk berhikmat dengan baik dan menggembirakan pengundi? Lainlah kalau mereka yang kaya macam Mahyadin. Ditulis oleh Sabudin Husin, 5 November 2023, diterbitkan di sabudin.com.net. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.